Komisi 3 nggak lihat substansinya, malah mempermasalahkan kenapa Pak Mahfud buka ke publik. Bukan substansi bahwa ada TPPU yang harus dibuka. Yang kita permasalahkan substansinya. Apa benar ada 349? Itu substansi. Ya kan? Yang kedua, kalau betul 349 hari ini juga kita perintahkan semua aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas. Nanti kesimpulan rapatnya seperti itu. Tapi kalau tidak, bagaimana dengan Kementerian Keuangan? Bagaimana dengan teman-teman di pajak, teman-teman di bea cukai yang katanya di sana ada transaksi yang bermasalah? Penghormatan antar lembaga juga penting. Kita bernegara punya adab dan etika. Nah, saya bukannya mengatakan kita akan menantang. Enggak, saya katakan saya tidak akan menantang. Saya murid beliau, saya anggap beliau orang tua kami, ya. Tapi kita punya kewajiban mengkoreksi, memperbaiki, ya, apabila ada yang salah atau tidak tepat. Inilah waktunya saling memperbaiki diri, berlomba-lomba untuk mencari, memperbaiki atau mengkoreksi untuk kebaikan kita semua.